Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Balik lagi dan jumpa dengan saya di video saya nih ya, sahabatku semua. Jadi untuk video saya pada kali ini, saya itu tidak bersih-bersih rumah lah, tapi saya itu ada di kedai adik saya. Sebab saya nak bantu adik saya itu jaga kedainya. Dikarenakan adik saya itu dan suaminya ada urusan, jadi adik saya itu minta bantu dengan saya. Maksudnya itu nanti saya kerja ini dia akan bayar gaji juga lah ya, sahabatku semua. Ini adalah part time job saya lah sebagai saya seorang suri rumah tangga. Maksudnya itu saya cari-carilah juga duit sampingan kerja di kedai adik saya nih. Jadi sahabatku semua, sebelum saya memulakan kerja saya di kedai adik saya nih, saya tuh nak masak sarapan pagi ya sahabatku semua. Sebab di kedai adik saya ini kan ada dapur di bagian belakang, jadi saya nak masak Maggi dahulu, Maggi dan juga goreng nugget ya sahabatku semua. Sebab saya bawa anak saya yang kecil tuh kerja.
Vina. Mina. Kejap. Kejap. Ini anu, Ba, mau dibuang. Buang dulu. Di mana mau dibuang ini? Semua sahabatku, assalamualaikum, balik lagi dan jumpa dengan saya ya sahabatku semua. Jadi seperti biasa, hari ini saya tuh tidak bersih-bersih rumah ya sahabatku semua, sebab saya tuh ada di kedai adik saya. Tolong jaga kedai adik saya ya sahabatku semua, sebab adik saya tuh berurusan. Jadi video saya pada hari ini, saya itu tidak kemas-kemas ya sahabatku semua. Jadi sehari ini, jadi untuk pengetahuan sahabatku semua, videonya ini saya buat pada tanggal 14 hari bulan 10. Persamaan dengan hari Isnin ya sahabatku semua. Jadi hari Isnin ini seharilah saya berada di kedai adik saya nih.
untuk membantu dia jaga kedai sebab adik saya itu ada urusan di Lah Datu. Jadi kedai adik saya ini menjual peralatan elektronik seperti barang-barang dapur, telepon, dan juga sebagainya ya sahabatku semua. Seperti yang sahabatku lihat di belakang tuh. Kalau sahabatku lihat, perhati betul-betul. Jadi suasana di tempat kerja saya nih, maksud saya tuh di kedai adik saya nih sedikit sunyi ya sahabatku semua. Ada pelanggan juga. Sekarang ini kan semua orang estate sudah lepas gaji yang tanggal 7 sampai 10 hari bulan tuh semua orang sudah berkeluaran gaji. Jadi sekarang tuh kurang orang lah ya sahabatku semua. Jadi saya tuh sambil saya jaga kedai, saya lihat juga lah video sahabat-sahabat semua. Jadi kedai adik saya ini terletak bukan di tepi jalannya sahabatku semua. Kalau sahabatku, maksud saya ini macamnya sahabatku semua, adik saya itu punya kedai bukan terletak di laluan tepi jalan di antara Sandakan dan juga Lahad Datu, tetapi dia berada masuk dalam estate. Jadi sahabatku, saya itu sedikit mengantuk ya sahabatku semua. Sebab kalau di rumah kan setiap hari itu saya tidur. Kalau di sini saya kena berjaga, takut nanti ada pelanggan datang. Sahabatku boleh lihat saya sedang menonton video. Jadi untuk video hari ini saya lihat sedikit kabur ya. Aida Marian ya sahabatku semua. Sambung balik ya sahabatku semua. Sebab tadi itu adik saya telepon saya sebab dia risaulah tuh. Saya sendiri kan di sini. Kali skala tuh saya lihat juga di luar sana tuh ya sahabatku semua. Oke lah sahabatku semua, nanti kita jumpa di next video ya sahabatku semua. Apalagi yang saya lakukan berikutnya, sama ada saya masih kegiatan saya di kedai ini ataupun sudah saya berada di rumah, nanti kita jumpa di next video. Bye, assalamualaikum.